Sanggar Tari Prigel Purworejo kembali mengikuti pagelaran seni tradisi Jawa Tengah yang digelar secara virtual di Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta 14 hingga 18 September 2020 lalu. Dalam pagelaran bertajuk Gatra Mutiara Jawa tersebut, Sanggar Tari Prigel menampilkan Tari Dolala Lentera Jawa II karya Melania Sinaring Putri. Diungkapkan oleh pengelola Sanggar Tari Prigel Melania Sinaring Putri bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas kepercayaan dan apresiasi dari Taman Budaya Jawa Tengah yang terus menggandeng kesenian tradisional Purworejo untuk tampil di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Bagi dirinya sebagai pelaku seni di daerah, panggung apresiasi sangatlah penting guna mengenalkan budaya tradisi Purworejo serta turut melestarikannya. Adapun dalam penampilan Tari Dolala Lentera Jawa II melibatkan 7 orang penari yang terdiri atas Sentri, Diahayu, Rini Stioningsih, Marentin, Riris, Suci, dan Niken. Penampilan itu juga didukung oleh para personil pemusik yang terdiri atas Singgih Winarno, Angkop, Sudrajat Dewandana, Adventia Pingkan, Diki, Pranowo, Kigeh, Jihan, dan Dimas. Selain penampilan Tari Dolala Lentera Jawa II, dalam event tersebut juga menampilkan berbagai jenis seni tradisi yang ada di wilayah Jawa Tengah dari berbagai daerah seperti Kabupaten Cilacap, Wonogiri, Blora, Sragen, Klaten, Semarang, dan Purworejo. Dari Surakarta, Maesti Andi Sanjaya, Bagelen Channel, melaporkan.